Malaysia tolak sekeras-kerasnya pengiktirafan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Siap siaga hadapi PRU, aku janji disempurna UMNO. Banjir di Kelantan pulih, semua penduduk terjejas dibenar pulang. Selamat petang dan salam satu Malaysia N5, siaran Khamis 7 Disember 2017. Anda bersama saya, Laurendra Fiona Berdepaikan. Dan saudara, selain tajuk utama, seperti biasa, lintas langsung negeri-negeri hari ini dimulakan dengan laporan dari RTM Selangor bersama Samsiah Samsi. Kemudian kita ke RTM Sabah bersama Enisia Daulus. Selepas itu, kita bersama Buma Weng di studio berita RTM Sarawak. Dan akhir sekali ke Kompleks Islam Putrajaya bersama Khairunisa Abdul Halim. Setia bersama N5. Malaysia tidak pernah dan tidak akan sesekali berkompromi dengan apa jua hal melibatkan penghinaan terhadap kesucian dan tingginya agama Islam serta syiarnya, bukan sahaja di tanah air ini, bahkan di seluruh pelosok dunia. Justru apabila umat Islam dikejutkan dengan cadangan Amerika Syarikat untuk mengiktiraf satu daripada tiga tanah suci umat Islam, yakni Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yakin dan percaya mana mungkin sebagai umat Islam dapat menerimanya sampai bila-bila. Sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia mengajak para pimpinan parti, perwakilan, ahli-ahli hadir di dalam dan luar sana serta semua di mana sahaja berada untuk menzahirkan pendirian kita yang selantang-lantangnya agar dunia mendengar gemar suara umat Islam Malaysia bahawa kita menolak sekeras-kerasnya usaha menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel sampai bila-bila. Justru ya Allah, ya Tuhan. Amin. Kami berlindung denganmu dari kejahatan musuh kami. Amin. Dikau satukan hati-hati kami. Amin. Dikau cerai beraikan himpunan mereka. Amin. Dikau pisahkanlah kesatuan mereka. Amin. Dan ya Allah, dikau goncangkan serta hancurkan perancangan mereka. Amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Datuk Seri Najib mengulas perkara itu ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Perhimpunan Agung UMNO di Dewan Merdeka pagi tadi. Media antarabangsa melaporkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengiktiraf secara rasmi Baitul Maqdis sebagai ibu negara sekaligus menjadi Presiden pertama Amerika Syarikat mengiktiraf secara rasmi perkara itu. Duta Palestin ke Malaysia Datuk Dr. Anwar Al-Ham menerima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak merangkap Presiden UMNO yang menolak langkah menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Bantahan Malaysia jelas menunjukkan keberanian dan pendirian tegas Kuala Lumpur terhadap isu Palestin yang merupakan isu antarabangsa. We would like to thank very much Honorable Prime Minister of Malaysia, President of UMNO, Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Razak, for his statement issued by the government, first of all, this morning, and at the same time, by his words and the strong support to the Palestinian cause, to Baitul Maqdis, to Jerusalem, the East Jerusalem, which is the capital of the state of Palestine. Tegas beliau, rakyat Palestin tidak akan membenarkan mana-mana pihak termasuk Amerika Syarikat untuk memasuki Baitul Maqdis, apatah lagi mengiktiraf kota tersebut sebagai ibu negara Palestin.
Datuk Dr. Anwar Al-Aga ditemui media selepas pertemuan tertutup Presiden UMNO bersama delegasi luar negara. Mereka terdiri daripada wakil-wakil kerajaan dan ketua-ketua parti politik. Hadir sama Setiausaha Agong UMNO, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur. Bergerak sebagai satu pasukan, yakin dan pantas selesaikan cabaran mampu mengekalkan UMNO sebagai pilihan utama rakyat. Ia sekaligus menjamin kemenangan besar pada pilihan raya umum ke-14. Demikian antara amanat penting Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak kepada seluruh jentera UMNO pada perasmian Perhimpunan Agung UMNO 2017. Langsung dari Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC bersama Zaira Zamri untuk putiran lanjut. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Kesiapsiagaan seluruh jentera UMNO menghadapi pilihan raya umum ke-14 yang kini di tahap terbaik menjadi intipati ucapan dasar Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak. Dengan tajuk UMNO Berlaksana Wasiat Pusaka Harapan Sejati Kesejahteraan Negara Bangsa, Datuk Seri Najib mengesahkan aku janji Kerajaan Barisan Nasional BN yang telah dan sedang disiapkan sudah hampir 100% disempurnakan. Buktinya, setakat November 2017 saja, dalam aku janji Kerajaan Barisan Nasional melalui 17 inisiatif dan 156 inisiatif strategik, sukacita saya umumkan bahawa aku janji Kerajaan Barisan Nasional yang telah dan sedang disiapkan sepenuhnya setakat ini telah berjaya mencapai 97.6% pelaksanaan. Menyifatkan pilihan raya umum ke-14 sebagai bapa segala pilihan raya, 5 seruan dan semboyan perang ditetapkan sebagai penentu kemenangan. Datuk Seri Najib yang tidak berseorangan dalam perjuangan untuk mengekalkan kerajaan mahu ahli parti terus bergerak sebagai satu pasukan, yakin di landasan betul, bertindak pantas, bertempur di alam siber dan bertawakal. Menelusuri zaman, bertempur dan bertarung di alam siber adalah perang sebenar pilihan raya kali ini. Kalau kita gagal menguasai dunia siber dan digital ini, maka apa yang kita usahakan selama ini mungkin menjadi sia-sia. Saya pasti setiap orang mempunyai alat seumpama ini. Ada kan? Oleh itu, gunakanlah ia sebaik-baiknya. Jangan diharap hanya kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Kerana sesungguhnya kita lebih 3 juta ahli UMNO, 7 juta ahli Barisan Nasional. Setiap seorang adalah pejuang cyber yang sebenarnya. Untuk memastikan kemenangan besar, seru Datuk Seri Najib agar sayap parti bergerak dalam saf yang padu, jemaah yang kukuh dan ketumbukan jitu. Atas dasar kesetiaan, Presiden Parti juga mahu sokongan tidak berbelah bahagi diberi kepada calon terpilih. Untuk memastikan kemenangan besar kali ini, saya peringatkan kepada semua, janganlah ditiru sifatnya pahat. Walau bagaimana ia tajam, sekali diketuk, sekali dipukul baru bergerak. Tetapi tirulah resminya gergaji yang tajam, pulang dan perginya membawa keputusan. Pesanan beliau mendepani cabaran melalui perundingan dan semangat kekeluargaan adalah yang terbaik disertai tindakan pantas. Dan setelah yakin semua langkah diusahakan, ahli parti diminta bertawakal kepada Allah agar UMNO menjadi parti pilihan utama rakyat untuk rakyat. UMNO bukanlah parti bersifat rasis. Malah menurut Datuk Seri Najib, parti itu meraihkan kepelbagaian dalam negara dan percaya kepada keharmonian dan saling melengkapi. Menurut beliau, kaum Cina dan India sebenarnya terseret dan terperangkap menjadi mangsa persepsi dan pembohongan pembangkang.
Ia apabila pembangkang memainkan pelbagai berita palsu bagi memburukkan imej parti dan kerajaan di mata rakyat. Tugas dan amanah sebagai seorang Perdana Menteri bukan sekadar kepada 3 juta ahli UMNO maupun 7 juta ahli Barisan Nasional, tidak juga terhad pada 69% bumiputera Islam maupun bukan Islam. Malah yang tertanggung di atas dua pundak dan bahu saya adalah ehwal kepentingan sejumlah lebih 32 juta rakyat Malaysia. Dengan tidak kira kaum, latar belakang, keturunan, apapun fahaman agama. Tanggungjawab UMNO mengambil berat kebajikan rakyat semua kaum terbukti apabila parti itu masih diterima mengepalai parti komponen pelbagai bangsa sejak puluhan tahun lalu dengan penuh berhemah. Segala peruntukan turut disalur kepada pelbagai kaum dengan manfaat dinikmati bersama. Dengan ikhlas, susu dihulur, tuba pula jadi balasan. Presiden UMNO merujuk pepatah Melayu itu kepada sikap parti pembangkang, khususnya DAP. Sewaktu banjir besar di Pulau Pinang, pada 5 November lalu, Lim Guan Eng selaku Ketua Menteri Pulau Pinang merayu. Hampir menangis ketika menelefon Yamat Rohmat, Timbalan Perdana Menteri, memohon bantuan. Raya menyambut, selamatkan Pulau Pinang, selamatkan Pulau Pinang. Ternyata sekali lagi, DAP menunjukkan belangnya. Sudahlah tidak menyokong bajet 2018, ditolak pula bantuan bajet yang nak dihulurkan oleh Kerajaan Persekutuan, sedangkan mereka yang merayu dan meminta. Selepas itu, bila saya dan Timbalan Perdana Menteri turun ke Pulau Pinang, dituduhnya Kerajaan Persekutuan tidak memberi bantuan semasa banjir. Inilah sekali lagi pembohongan dan penipuan. Senada dengan Presiden, kedua-dua naibnya berpendapat perpaduan perlu dikekalkan antara kepimpinan parti dan ahli selain antara UMNO dan komponen PN. Paling penting, permasalahan dalaman perlu diketepikan dan jentera parti terus diperkasa. Rasakan bahawa ucapan yang telah memakan masa selama 1 jam 40 minit ini adalah sesuatu yang di luar daripada jangkaan para perwakilan termasuk yang berada di atas pentas, kerana keterangkuman ucapan ini sebenarnya meletakkan keutamaan untuk menggarap kesatu paduan dan memperkasakan jentera parti bagi mengelakkan kita berada di persimpangan. Saya tengok bahawa Yang Berhormat Presiden bukan saja mengiktiraf suasana yang cukup luar biasa ini, tetapi juga mengiktiraf para perwakilan yang hadir kali ini merupakan mereka yang telah pun diuji kesetiaan mereka kepada parti. Jadi itu merupakan sesuatu yang saya anggap cukup penting dalam perhimpunan yang terakhir sebelum PRU ke-14. Ucapan dasar Presiden UMNO turut disambut baik ahli majlis tertinggi dan merupakan tiupan semangat untuk ahli UMNO bersatu bagi menghadapi pilihan raya umum ke-14. Tidak ada pilihan bagi kita di Malaysia kecuali Barisan Nasional. Kerana Barisan Nasional adalah satu parti yang terbukti mampu untuk menyatupadukan rakyat Malaysia dan membawa Malaysia ke era yang lebih gemilang lagi dengan program-program ekonomi yang amat jelas. Jentera bersedia, di Perangkat Agar Rumbi sudah pun bersedia. Ibu Pejabat UMNO turun, sentiasa turun ke setiap bahagian untuk membuat naziran, iaitu membuat pemantauan dari segi kesiapsiagaan UMNO di Perangkat Agar Rumbi. Seperti kata PM tadi, kalau dia apabila dia tanya oleh PM adakah bersedia, semua perwakilan jawab bersedia, bermakna kita memang sudah pun bersedia untuk menghadapi PRU14. Ia amat penting dan beri ingatan kepada seluruh ahli UMNO
supaya terus bersedia dan bekerja keras untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang, yaitu PRU 14. Beliau juga mengingatkan kepada kita supaya kita jangan sekali-kali alpa ataupun lalai dalam kita bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Dan dengan itu kita harus sentiasa berusaha untuk bekerja sama dengan seluruh jentera parti bersama juga kawan-kawan kita dalam Parti Barisan Nasional. Jadi saya kira ketegasan yang amat berhormat Perdana Menteri sudah tentulah amat didambakan oleh kita semua. Dan saya kira ini bukan isu umat Islam semata-mata. Kita harus ingat bahawa kita negara yang harus mempertahankan prinsip keadilan. Dan kita mahukan isu Palestin ini diselesaikan secara perundingan. Dan agenda perundingan ini masih berterusan. Seluruh jentera UMNO telah bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum akan datang dan menyokong penuh garis panduan yang direncanakan Presiden Parti yang mahukan kemenangan besar berpihak kepada Barisan Nasional. Kita memang dah ready dah. So, orang penting kata we are rising to the occasion lah. Dato' Sri Najib dah serah tugas dan tanggungjawab. Dia kata kita komandan kan, jentera untuk pilihan raya ni. Jadi saya dan wanita kita dah bersiap sedia the last 4 years actually, sebab saya selalu kata kekuatan wanita kita sentiasa di sisi rakyat. Jadi anytime lah bila PM nak tiup semboyan pilihan raya, kita dah setuju, kita dah ready dah. Saya nak maklumkan ucapan Dato' Sri Najib hari ini memang membuka hati lah, membuka hati dan saya harap membuka mata kepada rakyat. Beliau dah kata dengan terang-terang, pilihlah, betul tak? Terpulang kepada rakyat. Ucapan Presiden disambut baik oleh semua perwakilan, terutamanya pergerakan pemuda, kerana ucapan ini telah mengingatkan kita pertaruhan untuk pilihan raya kali ini sangat-sangat besar. The President reminded us that what is at stake at the next elections is very, very big. Not just any other election, but really the future of the country. So, message tersebut sampai kepada kita dan beliau telah mengupas pencapaian dan juga perancangan kita untuk selepas pilihan raya. Dan saya percaya dan yakin ucapan tersebut bukan hanya ucapan yang ditujukan kepada perwakilan UMNO, tetapi ucapan yang ditujukan kepada seluruh rakyat Malaysia. Presiden juga telah menggariskan kompas hala tuju untuk gerak kerja selepas ini bagaimana, dan pastinya cabaran yang mendatang ini harus kita tangani secara bersama dan perangi fitnah habis-habisan. Dan ianya bukan mudah kerana kita perlu turun ke akar umbi dan menerangkan apakah kejayaan-kejayaan, apakah cerita yang telah kerajaan lakukan dan apakah yang akan kita lakukan. Dan hari ini banyak pencapaian-pencapaian telah pun dilakukan oleh kerajaan, Barisan Nasional dan juga UMNO. Dan pastinya Pergerakan Puncak Melayu Malaysia akan terus berdiri kukuh bersama dengan Yang Amat Berhormat Presiden dan juga Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk kita menang pada PRU akan datang ini. Ucapan dasar Presiden UMNO turut mendapat pujian anggota veteran parti. Disifatkan amanat terpenting menjelang pilihan raya umum ke-14. Ia dilihat membuka mata seluruh jentera parti dalam memainkan peranan lebih aktif memperbetul persepsi sekaligus menangkis tohmah dan fitnah. Saya ucapkan tanya. Ini satu ucapan raja ucapan pun pemulu segala ucapan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Presiden Parti UMNO dalam mana-mana perhimpunan. Ini adalah kemuncak. Saya dah hadiri banyak kali dan saya setuju ini juga merupakan perhimpunan agung UMNO raja kepada semua perhimpunan dengan kehadiran melebihi 30,000 orang, pecah rekod. Pada pandangan saya, Dato' Najib memberi isyarat yang kuat bahawa segala fitnah, segala kata-kata berunsur pembohongan yang dilemparkan oleh pemimpin-pemimpin pembangkang, terutamanya bekas Perdana Menteri,
ini merupakan satu pembohongan yang dilakukan oleh mereka. Nah, oleh itu Datuk Seri Najib ingin mengumpulkan, ya, memberitahu kepada perwakilan bahawa kita kena bersedia, terutamanya menjelang pilihan raya, lebih banyak lagi pembohongan-pembohongan yang akan dibuat oleh pihak pembangkang. Ucapan dasar Presiden UMNO turut mendapat reaksi positif dari parti komponen Barisan Nasional, malah turut berterima kasih kerana UMNO tidak pernah mengenepikan kaum lain di negara ini. Mereka turut menyatakan kesediaan dan sokongan penuh bagi menghadapi pilihan raya umum akan datang. Saya nak ucap tahniah kepada Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO kerana telah memberi satu ucapan yang bersemangat. Ucapan seorang negarawan, ucapan yang mementingkan negara dan masa depan anak cucu kita. Saya rasa ini adalah satu ucapan yang cukup kurang terbaik dan komprehensif, memberikan semangat, suntikan semangat baru pada semua ahli UMNO dan juga parti-parti komponen Barisan Nasional untuk kita itu boleh di dikatakan satu simpulan kepada apa ucapan yang telah diberi kepada Yang Amat Berhormat, satu ucapan yang baik, tepat pada masa dan telah menyentuh segala isu yang berkaitan dengan itu. Untuk MyPPP, kita dah sedia. Kali ini kita banyak fokus. Kita fokus kepada kerusi-kerusi yang kita boleh menang. Dulu kita hanya menunggu yang kerusi tak boleh menang, mereka bagi, kita ambil dalam semangat Barisan Nasional. Tapi oleh sebab ada komponen-komponen yang kalah dalam kerusi, kita telah masuk ambil kerusi-kerusi yang kita boleh menang dan kita telah kerja sekurang-kurangnya 3 tahun kita telah kerja dalam kawasan-kawasan yang kita ingin minta daripada BN. Salah guna kuasa dan rakus sejak menjadi pemimpin Pulau Pinang. Kesannya, ribuan hektar tanah dijual selain berlaku ketirisan dalam menguruskan kewangan. Wakil Pulau Pinang Datuk Muhammad Zaidi Said ketika membahaskan usul ucapan dasar Presiden menyifatkan Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng bersikap diktator dan tidak boleh ditegur dalam segala hal. Pada tahun 2010 hingga 2016, sebanyak 5,647.5 hektar tanah serta saham pemilikan tanah kerajaan negeri telah dijual dengan keseluruhan nilai 36.5 bilion ringgit. Ini kerajaan yang cukup hebat dalam menjual tanah di Pulau Pinang ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, lebih menyedihkan, pilu terasa di kalangan masyarakat India apabila timbalan Ketua Menteri yang sangat dihormati, wira masyarakat India yang didendangkan oleh DAP, YB Dr. P. Ramasamy, kalah dalam pemilihan jawatan kuasa pusat CEC. Ini menunjukkan bahawa perjuangan DAP ini yang menyatakan perjuangan kesamarataan yang menjaga semua kaum ini, ternyata keputusan pemilihan itu menunjukkan bahawa mereka terlibat dalam urusan yang tidak sebagaimana yang mereka bicarakan. Wakil Pahang Datuk Muhammad Syafri Abdul Aziz ketika membahaskan ucapan dasar Presiden menuntut semula ahli UMNO menjiwai perjuangan dan pengorbanan pemimpin terdahulu yang berjaya menyatukan orang Melayu menuntut kemerdekaan negara. Cabaran nak memerdekakan negara, tak tahu lagi macam mana nak jadi negara kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, perjuangan-perjuangan dan amanah yang kita pikul hari ini seharusnya kita pastikan akan sampai pada generasi kita yang akan datang. Dan perjuangan-perjuangan yang telah dititik, ditulis dalam sejarah ini seharusnya menjadi panduan kita pada masa-masa yang akan datang.
Baik, saudara, perbahasan masih berlangsung di Dewan Merdeka PWTC dan ketika ini juga Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mengadakan pertemuan dengan para perwakilan di Dewan Tun Hussein On. Malam ini Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak pula akan menghadiri majlis makan malam di Dewan Tun Razak 1. Pastikan anda terus mengikuti laporan Perhimpunan Agong UMNO 2017 di TV1. Saya Zara Zamri, kita kembali semula ke Angkasa Puri. Masih bersama Enima. Seorang anggota polis direman 7 hari sehingga 13 Disember ini bagi membantu siasatan meminta dan menerima rasuah RM3,000 daripada seorang guru agama. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Rendah Faridatul Farah Muhammad Sukri di Mahkamah Magistrate Johor Bahru selepas membenarkan permohonan reman SPRM. Anggota polis berpangkat korporal berusia 49 tahun itu ditahan 9.30 malam tadi di pusat membaiki dan servis kereta di Kulai. Suspek bertugas di bahagian siasatan jenayah IPD Kulai dipercayai meminta rasuah pada 3 Disember dan menerimanya pada 6 Disember. Wang berkenaan bagi menyelesaikan siasatan kes dadah oleh bahagian narkotik IPD Kulai melibatkan guru agama tersebut. Suspek disiasat mengikut Seksyen 17 Kurungan A Akta SPRM 2009. Sabit kesalahan boleh didenda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana yang lebih tinggi dan penjara maksimum 20 tahun. Pasukan penyiasat turut menggeledah dua lokasi berbeza di negeri itu dan menyita akaun bank serta beberapa dokumen berkaitan kes. Pengarah SPRM Johor, Datu Azmi Alias mengesahkan tangkapan itu. Seorang pemandu bas ekspres berdepan hukuman penjara 10 tahun atas tuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian. Bagaimanapun, tertuduh N. Shashi Kumar, 41 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pendakwaan di Mahkamah Magistrate Kampar. Mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa memandu kenderaan tersebut secara melulu sehingga menyebabkan kematian Chan Kwai Fa, 43 tahun. Perbuatan itu dilakukan di kilometer 294.7 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara dekat Kampar kira-kira jam 5.45 pagi semalam. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 10 tahun dan denda antara RM5,000 hingga RM20,000. Magistrate Nur Faiza Muhammad Saleh membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan lesen memandu digantung sehingga kes selesai. Mahkamah menetapkan 28 Disember ini untuk sebutan semula kes. Lima penumpang dan pemandu cedera dalam kemalangan melibatkan bas ekspres dengan lori trailer di kilometer 249.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan awal pagi tadi. Ketika kemalangan, bas dinaiki 42 penumpang. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan bas ekspres dua tingkat ini merempuh bahagian belakang lori yang diparkir di bahu jalan berhampiran susur keluar RNR Sungai Perak. Pemandu lori trailer membawa muatan habuk kayu seberat 25 tan bersama kelindannya bagaimanapun tidak mengalami kecederaan. Selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.44 pagi, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kangsar dengan bantuan Balai Meru Raya kemudiannya ke lokasi kejadian. Enam penumpang termasuk seorang pemandu sempat menyelamatkan diri selepas kenderaan yang dinaiki terbakar dalam kejadian di Kampung Rasau Kelulit Miri pagi tadi. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1, Lau Po Kiong, enam anggota bersama sebuah jentera dan unit perkhidmatan bantuan kecemasan perubatan dikejarkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 11.57 pagi. Kenderaan tersebut terbakar 100% namun pemandu dan penumpang kereta berjaya keluar menyelamatkan diri. Pihak bomba berjaya mengawal kebakaran dan operasi ditamatkan pukul 1.30 hari. Punca kebakaran masih dalam siasatan.
Kesemua 32 penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Bunuhan Tumpat dibenarkan pulang ke rumah masing-masing tengah hari tadi. Namun beberapa kawasan masih dilimpahi air. Dan bagi mengatasi masalah itu, Jabatan Pengairan dan Saliran Kelantan mengambil langkah mengeluarkan air limpahan itu dengan menggunakan pam. Untuk butiran, kita bersama wartawan Nazaruddin Abu Zamil di Kota Baru. Nazar, silakan. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehati sejiwa. Baik, banjir Kelantan sudah pun pulih. Namun apa yang boleh saya gambarkan dari tempat ini, beberapa kawasan ataupun kampung di jajahan tempat ini masih lagi dilimpahi dengan air banjir. Justru untuk itu pelbagai inisiatif diambil, termasuklah Jabatan Pengairan dan Saliran yang sedang, kalau anda lihat di belakang saya, yang sedang mengepam air dari kampung sebelah ini untuk dikeluarkan ke sungai yang berhampiran. Jadi untuk bercakap mengenai perkara ini, saya bersama dengan pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kelantan, iaitu Tuan Kamal Musapa. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Baik Tuan, saya difahamkan sejak 3 hari yang lalu Jabatan Pengairan usaha untuk mengeluarkan air ini. Jadi dah berapa liter sebenarnya dikeluarkan? Okey, alhamdulillah. Sejak kita mengepam air dari 4 Disember yang lepas, kita telah berjaya mengeluarkan sebanyak lebih kurang 88 juta liter air dari kawasan banjir tersebut. Anggaran penyusutan adalah sebanyak tambahan lebih kurang 20% sehari sejak pam digunakan. Dan kita dapati bahawa paras air di Kuala Jambu, tempat kita catatkan bacaan air, telah turun sebanyak 0.36 meter dari paras 2.5 meter yang kita catatkan pada pukul 4 petang semalam. Kita jangka dengan jika dengan keadaan beginilah, dengan ketiadaan hujan dan juga tiada peningkatan paras air di rantau panjang, kemungkinan besar kita akan dapat mengeringkan kawasan ini dalam masa 4 hingga 7 hari. Kita terpaksa memberi perhatian pada kawasan ini dengan mengepam, kerana kita dapati masih terdapat 5 lokasi lagi limpahan air yang berlaku akibat daripada limpahan Sungai Golok, iaitu di Kubang Pak Hitam. Dan ini telah mengakibatkan 6 buah kampung di Tumpat masih lagi ditenggelami air sedalam dari 0.3 hingga 0.5 meter, iaitu di Kuala Jambu, di Alur Mengkuang, di Teluk Jering, di Benang Pak Yung dan Kajang Sebidang serta Kubang Sawa. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama dengan saya di Nasional 5 pada petang ini. Jadi untuk mereka yang telah pulang ke rumah, saya ingatkan sekali lagi bahawa amaran hujan telah pun dikeluarkan, dan sekiranya air ataupun hujan lebat mulai sampai ke tempat anda, cepat-cepatlah berpindah. Sekian saja daripada saya. Kembali bersama dengan Fiona di studio. Silakan. Baik Nazar, terima kasih untuk laporan itu. Dan saudara, kita akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik saudara, penduduk daerah Hulu Langat gesa pihak berwajib bina segera jambatan baru untuk kemudahan penduduk. Untuk laporan penuh, kita bersama Samsia Samsi di RTM Selangor. Silakan. Baiklah, terima kasih Fiona. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Penduduk daerah Hulu Langat meminta Jabatan Kerja Raya JKR Daerah Hulu Langat membina segera jambatan baru Sungai Micu kerana ia laluan utama keluar masuk ke Hulu Langat. Dakwa penduduk, kemalangan kerap berlaku sejak jambatan sementara dibina oleh JKR selepas jambatan lama runtuh akibat banjir kilat Julai lalu. Kejadian aksiden, pernah saya duduk daripada petang maghrib sampai ke 2.30 pagi, 7 kejadian aksiden depan mata. Dan wak sini menyediakan besi nak betulkan dunia motor. Yang meniaga perempuan tu pula, sediakan minyak urut. Kalau perempuan jatuh, dia urut. Jadi tak boleh tahan, saya hantar dalam grup-grup lah. Menurut penduduk, kemalangan didakwa berpunca daripada struktur permukaan jambatan yang licin, terutama pada waktu hujan sehingga membahayakan keselamatan pengguna, terutamanya penunggang motosikal. Memang tak sesuai lah, pasal dulu dia ni gata.
bila dia dah mendap, dia naik kan, dia jadi masalah lah. Itulah kalau boleh minta disegerakan lah pembinaan jambatan yang baru. Malah saiz jambatan sementara yang kecil berbanding jambatan lama turut menyukarkan pengguna apabila melalui laluan dua hala ini. Keadaan jalan kat sini sesak, mungkin sebab jambatan baru tu dia, pengguna jalan raya dia slow down untuk keselamatan, dan jambatan tu agak sempit lah untuk jika berselisih dengan lori ke. Walaupun pihak JKR telah memasang lampu keselamatan dan papan tanda, namun penduduk masih bimbang akan risiko keselamatan. Justru penolong penyelaras pembangunan Persekutuan Parlimen Hulu Langat, Datuk Markiman Kobiran berharap pihak berwajib dapat mengambil tindakan dengan kadar segera. Saya berharap pihak kementerian dengan melalui JKR daerah untuk menyegerakan secepat mungkin pembinaan jambatan kekal yang menampung banyaknya lalu lintas di sini. Saya rasa sebagai jalan utama Ulu Langat, jambatan sementara tidak lagi sesuai kerana ianya berbahaya, kerana ianya tidak dapat menampung kapasiti pengguna jalan raya, dan yang lebih menyedihkan dia menyebabkan kemalangan. Ya, itu sahaja. Majlis katan beramai-ramai menjadi pilihan kebanyakan ibu bapa kerana kosnya lebih murah berbanding jika bersunat di klinik biasa. Bagi meringankan beban selain memenuhi tanggungjawab kepada komuniti setempat, Dun Kuang turut menganjurkan program sama disertai 100 kanak-kanak. Tahun ini adalah kali ke-10 majlis katan beramai-ramai ini dianjurkan. Terdahulu peserta berumur antara 5 hingga 12 tahun dibawa berarak diiringi paluan kompang dan bunga mangga. Majlis kemudian diteruskan dengan upacara semburan air oleh anggota bomba dan penyelamat negeri. Bagi peserta, majlis bukan saja meninggalkan kenangan manis menginjak ke alam dewasa, malah dapat menghilangkan rasa takut berdepan pengalaman yang agak mendebarkan. Semua wajib. Saya cakap saya tak kisah pun. Tak, tapi kawan ni cakap. Kawan ni cakap, kawan cakap apa? Kawan ajar saya. Dia cakap apa? Sunat sakit di sini. Cakap ya. Lepas tu saya takut. Tak cakap balik apa-apa kat dia? Tetap, saya lari je terus. Yeah. Lepas tu saya sedia sunat. Yeah. Awak rasa sakit tak? Rasa sakit tak sunat? Saya rasa sakit sikit je kot. Majlis dirasmikan Adun Kuang Dato' Abdul Syukur Idrus. Katanya program bukan saja meringankan beban ibu bapa, malah dapat mengeratkan hubungan penduduk setempat dengan pemimpin. Dan hari ini saya bagi tahu mereka kita bayar semua. Jadi tidak ada bayaran kita kenakan kepada mereka, dan mereka memberi sumbangan bunga telur kepada kita untuk meraihkan dan memeriahkan lagi majlis pada hari ini. Sekian N5 dari RTM Selangor, kembali bersama Fiona di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Baik, Sam, saya terima kasih untuk perkongsian itu. Dan saudara, lintas langsung seterusnya kita ke Kota Kinabalu bersama Enisia Dolos. Silakan. Enisia, silakan. Baik, terima kasih Fiona. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Lebih 70,000 pelancong dalam dan luar negara melawat daerah Tambunan setakat ini. Jumlah pelancong tersebut yang melawat pusat-pusat pelancongan seperti Taman-Taman Sabah dan Gunung Terus Madi dijangka meningkat menjelang akhir tahun ini. Pegawai daerah Tambunan Thomas Logijin berkata peningkatan kehadiran pelancong berkenaan berikutan kejayaan pelbagai program yang dilaksanakan menerusi Tahun Melawat Tambunan 2017, termasuk penganjuran konsert Christmas Sabah VFM 2017. Beliau berucap demikian ketika rakaman konsert tersebut di Pisempuruan Square Tambunan. Turut hadir mewakili Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Parin Kitingan ialah setiausaha politiknya Wilfred Dolin Joachim Jokil. Menurut Thomas, penganjuran pelbagai program berkaitan pelancongan di daerah ini secara strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS melibatkan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan turut menyumbang kepada peningkatan kehadiran pelancong.
Konsert Christmas Sabah VFM merupakan kerjasama antara Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah dan Pejabat Daerah Tambunan yang dijayakan penyampai-penyampai Sabah VFM dan artis tempatan Sabah. Konsert turut dihadiri pemangku pengarah penyiaran Sabah, Malina Zia Datuk Muhammad Julasbi. Para pelabur di negeri ini disaran memanfaat kemudahan dana strategik pelaburan domestik DISF yang disediakan kerajaan untuk meningkatkan daya saing syarikat-syarikat di negara ini dalam pelbagai bidang terutama penyelidikan dan pembangunan serta latihan. Pengarah Eksekutif Perancangan Strategik Pembuatan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA Zabili Mahbar berkata sejak diwujudkan pada 2012, tiada permohonan dibuat pelabur di negeri ini mahupun pemain industri kecil dan sederhana SME. Ini merupakan peluang kepada syarikat-syarikat tempatan untuk memodenkan kelengkapan mereka dan memenuhi permintaan luar selain mendapatkan persijilan antarabangsa untuk menjalankan penyelidikan dan latihan. Kita telah menjalankan promosi dari semasa ke semasa. In fact, ada promosi yang kita jalankan khas untuk memaklumkan kepada pelabur tentang DISF ni. Tapi malangnya mungkin sama ada mereka masih lagi tidak memahami ataupun mereka rasa mereka tidak berkeupayaan untuk memohon geran ini. Zabidi bercakap dalam sidang media sempena seminar pelaburan domestik Malaysia Timur di Kota Kinabalu. Terdahulu ketika berucap dalam seminar tersebut, katanya strategik dan penyelidikan berkaitan masa depan sektor pembuatan serta pembelajaran 3 dalam 2 sektor berpotensi di bawah Rancangan Malaysia ke-11 dan Rancangan Kebangsaan bagi Industri 4.0 dijangka siap pada suku pertama tahun depan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dan MIDA sedang giat melaksanakan aspirasi industri 4.0 berasaskan automasi dan pembuatan pintar untuk mengurangkan kebergantungan tenaga kerja asing. Ke arah itu, MIDA telah meluluskan 71 permohonan elaun modal automasi dengan 2 daripadanya adalah syarikat dari Sabah sejak Oktober tahun ini. Dalam perkembangan lain, Zabiri berkata, Sabah menunjukkan tren pelaburan positif dengan menerima sejumlah RM400 juta pelaburan dalam sektor perkhidmatan dan perkilangan bagi tempoh separuh tahun pertama tahun ini. Selain itu, Sabah juga mempunyai beberapa projek berpotensi dalam pelaburan iaitu hotel dan pelancongan serta minyak dan gas. Ibu negeri Sabah, Kota Kinabalu terus mengalami kemajuan yang pesat sama ada dari aspek pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonominya. Melihat kepada kerancakan pembangunan di Bandaraya Kota Kinabalu, penduduknya yakin Kota Kinabalu mampu mencapai kemajuan setanding bandar-bandar utama khususnya di negara ini. Tinjauan mendapati lanskap Bandaraya Kota Kinabalu dahulu dan kini sudah jauh berubah. Walaupun masih mengalami pembangunan yang rancak di sana-sini, namun masyarakat di bandaraya ini bukan sahaja sedang, malah optimis mereka akan terus menikmati lebih banyak limpahan pembangunan. Sekarang ni masih dalam construction semua kan. Jadi mungkin akan lebih baiklah dia punya ni pembangunan di Sabah. Tidak sekadar jalan raya, Bandaraya Kota Kinabalu kini rancak dilengkapi lebuh raya, jejambat dan persimpangan bertingkat. Lebih-lebih lagi, dengan pembinaan lebuh raya Pen Bonio, selain pembangunan pusat-pusat komersial dan perkhidmatan Wi-Fi percuma yang menggalakkan lagi ekonomi digital. Bagi penduduk Kota Kinabalu, pembangunan di Bandaraya Peranginan Semula Jadi ini perlu terus dipertingkat demi mengekalkan Kota Kinabalu sebagai lokasi tumpuan pelancongan. Ini kota Kinabalu kita pembangunan bolehlah. Kita boleh tengok balai centela. Ada juga pembangunan yang baik dan ada juga belum memuaskanlah. Kalau boleh diperbaikilah di sekitar Kota Kinabalu ini kan bandaraya kita. Sesungguhnya kerajaan melaksanakan pelbagai bentuk pembangunan demi keselesaan dan peningkatan taraf hidup rakyat. Justru, wajarlah ia dijaga demi faedah bersama. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan. Anisia, terima kasih untuk perkongsian itu. Saudara, seterusnya kita bersama Buma Wen di Kuching, Sarawak. Silakan. Buma. Buma.
Baik, terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kerajaan komited untuk menyokong program yang mampu memupuk perpaduan rakyat pelbagai kaum, kebudayaan dan kepercayaan di negeri ini bagi memastikan keharmonian masyarakat terpelihara sekaligus memacu kemajuan Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu, Datuk Garawat Kala berkata, ia juga antara tujuan utama kerajaan menubuhkan unit untuk agama lain, UNIFOR, sebagai usaha yang serius menyediakan perkhidmatan kepada agama lain di Sarawak. Berucap dalam Majlis Pra-Christmas 2017, Anjuran Persatuan Kenyah, Lepuk Agak di Miri, katanya acara yang diadakan bukan sahaja mengeratkan tali persaudaraan antara komuniti Lepuk Agak tetapi juga komuniti serta pemimpin lain. Katanya sambutan Christmas juga dapat mewujudkan rasa kebersamaan dan mempromosikan keamanan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Datuk Garawat yang juga timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri menambah, semangat perpaduan yang tinggi dalam kalangan masyarakat Lepuk Agak akan memperkasa komuniti itu ke arah pembangunan dan pencapaian yang lebih cemerlang pada masa hadapan. Dalam majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM10,000 kepada persatuan tersebut. Statistik kes denggi bagi bahagian Kuching tahun ini berkurangan sebanyak 23% bersamaan dengan 164 kes berbanding 217 kes pada tahun lepas. Pegawai Kesihatan Bahagian Kuching Dr. Azli Ayub berkata penurunan tersebut dilihat sangat positif hasil daripada kerjasama pelbagai pihak dalam membanteras kes denggi. Jelasnya tiada sebarang kes kematian akibat denggi direkodkan bagi bahagian tersebut sepanjang tahun ini. Kerjasama yang erat antara pihak PBT dengan Pihak Kesihatan Bahagian Kuching, saya ucapkan banyak terima kasih sebab kita dapat menurunkan kes sehingga 23%. Dr. Azli bercakap dalam sidang media mengenai program gotong royong mega peringkat negeri di Pejabat Residen Kuching. Terdahulu, Timbalan Residen Bahagian Kuching, Tua Anak Suni memberitahu gotong royong tersebut akan diadakan Ahad ini di Demak Laut Commercial Center bermula pukul 7.30 pagi. Program gotong royong tahunan itu merupakan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri, Pejabat Residen Bahagian Kuching serta Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching yang memberi fokus kepada kawasan yang menghadapi masalah. Antaranya kawasan terbiar, tanah atau lot kosong, tempat pembuangan sampah haram dan kawasan pembinaan yang menyumbang kepada pembiakan nyamuk Aedes. Program tersebut dijangka disertai seramai 600 orang melibatkan pelbagai agensi kerajaan dan swasta di bahagian Kuching. Sarawak Energy Berhad SEB akan terus komited dalam meningkatkan inisiatif strategik dan kerjasama ke arah memacu keupayaan negeri khususnya dalam aspek pembangunan tenaga kerja yang mampan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SEB, Syarbini Suhaili, SEB telah pun mewujudkan program beasiswa sejak tahun 2014 bagi membantu pelajar serta kakitangan SEB yang ingin melanjutkan pelajaran. Jelas beliau, program beasiswa itu merupakan satu pelaburan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan potensi modal insan berkualiti untuk memenuhi keperluan tenaga kerja di Sarawak pada masa hadapan. Dalam komitmen syarikat itu terhadap usaha tersebut, Syarbini turut mengumumkan peningkatan peruntukan pendidikan tahunan SEB daripada RM5 juta kepada RM8 juta bagi tahun hadapan. Beliau berucap di majlis penyampaian beasiswa kepada seramai 85 orang pelajar dan 14 kakitangan SEB yang diterima melanjutkan pelajaran di institusi pengajian. Kayuhan Ekspedisi Kenyalang Brigade 31 Infanteri Malaysia Regimen Sempadan Sarawak turut mengadakan program Jiwa Murni di lokasi terpilih seperti di kawasan Rumah Panjang yang terdapat di sepanjang laluannya. Ekspedisi yang telah dilancarkan di Komplek Kastam, Immigration dan Kuarantin CIQ Sungai Tujuh Miri pada Selasa oleh Panglimanya, Brigadier Jeneral Datuk Fazil Tajuddin, hari ini meneruskan kayuhan dari Bintulu ke Selangau. Peserta ekspedisi Kenyalang itu singgah di rumah Vicky di Jalan Tatau Bintulu bagi menjalankan aktiviti Jiwa Murni membersihkan kawasan Rumah Panjang 34 pintu terbabit. Menurut Pegawai Pemerintah Batalion ke-7 Regimen Sempadan Kem Simelajau, Lieutenant Colonel Rokaib Ahmad, pihaknya juga telah menjalankan program Jiwa Murni di Masjid Bekenu sebelum ini. Anggota-anggota pasukan ini dapat mengenali penduduk tempatan. Selain daripada itu, kita juga dapat melatih
melatih anggota kita di segi fizikal, ketahanan dan mental dan fizikal. Sebagai anggota tentera, kita juga kena tahulah bentuk muka bumi yang sepatutnya kita tahu di sekitar kawasan Sarawak yang mana kita akan beroperasi pada masa akan datang. Sementara itu, bagi Tuan Rumah Vicky Angkalom, rombongan ekspedisi yang singgah dan menjalankan program Jiwa Murni di rumah panjang beliau amat dialu-alukan. Ti ulih selalu gig kita ukir. Tiap tahun pun kak meh, ti sedaya kak datang agak pengawak berketau. Ekspedisi tersebut berlangsung selama 10 hari bermula 5 hingga 14 Disember meliputi jarak kayuhan sejauh 988 km bermula dari CIQ Sungai Tujuh, Miri hingga ke Tanjung Datuk Sematan. Ekspedisi julung kali itu bagi mewawarkan kepada orang ramai kewujudan Brigade 31 Infantry Malaysia Regimen Sempadan yang ditubuhkan di Sarawak. Baik, saudara, setakat ini berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan. Langsung dari Kuching, Bumawen. Terima kasih. Pameran Rehla Nabawiyah, ruang untuk umat Islam memahami perjalanan Nabi Muhammad. Untuk laporan penuh, kita bersama Khairunisa Abdul Halim di Kompleks Islam Putrajaya. Khairunisa, silakan. Terima kasih Fiona. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Orang ramai berpeluang menghayati kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW secara realiti menerusi pameran Rehlah Nabawiyah di Yayasan Restu Shah Alam. Pameran dibuka kepada umum sejak 18 November lalu mengetengahkan konsep ilmu dan dakwah. Bertempat di Galeri 1, Kompleks Seni Islam Antarabangsa Selangor, pengunjung boleh menelusuri perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW secara realiti dalam bentuk 3D, replika, video, hologram dan pelbagai teknologi terkini dokumentasi kehidupan baginda. Dan merasai tentang hubungannya dengan Rasulullah. Dan kita juga buat rumah Rasulullah. Replika rumah Rasulullah yang masa Rasulullah bersama dengan Sayyidina Khadijah di Mekah, dan rumahnya tu ialah lebih kurang sama saiz, sebahagian dari rumah sama saiz, dan dapat kita rasai tentang bagaimana Rasulullah tinggal semasa di Mekah. Yayasan Restu memperuntukkan lebih sejuta ringgit untuk menganjurkan pameran yang julung-julung kalinya diadakan ini. Pameran menerusi multimedia interaktif dan berteknologi tinggi ini dibahagikan kepada 21 segmen meliputi sirah dan pusaka peninggalan Nabi Muhammad SAW dan kehidupan baginda sehinggalah perjuangan dalam menegakkan syiar Islam. Pameran dibuka Isnin hingga Ahad bermula 9 pagi hingga 7 malam. Menjaga kebajikan sosial masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama perlu dipupuk agar keharmonian masyarakat terus terjalin. Sokongan spiritual dan kerohanian kepada penghuni rumah perlindungan, khususnya warga emas, juga perlu diperhebat agar mereka tidak terasing dan tersisih daripada kehidupan bermasyarakat. Menurut Ustaz Mazlan Abdullah, pengarah bahagian dakwah JAKIM, penerapan rasa simpati, kasih sayang dan prihatin mampu menjadikan kehidupan mereka lebih positif dan sejahtera. Jadi kita rasakan kita perlu santuni masyarakat, terutamanya warga emas, termasuk juga mualaf, kerana kita dapat buat gabungan bersama-sama, kumpul bersama kita dapat bersama mereka untuk melaksanakan satu program besar-besaran. Dan sampai kita harapkan hubungan silaturahim ini akan terus berkembang mekar. Beliau menyatakan demikian pada program Ziarah Mahabbah Bersama Warga Emas di Rumah Seri Kenangan Ceras, Kuala Lumpur. Cawangan dakwah khas JAKIM melalui unit saudara Muslim mengambil inisiatif mengadakan pertemuan ini bagi memberi suntikan motivasi dalam mendepani kehidupan berlandaskan perspektif Islam. Oh, saya tinggal di sini tadi pasal keluarga saya tadi. Jadi saya minta mohon sini masuk. Saya diterima lah untuk saya di sini. Perasaan saya penjaga sini, alhamdulillah semua okey, bagus. Saya puji dengan staf-staf yang menjaga. Dan semuanya teratur dan semua okey lah, boleh katakan. Seramai 169 penghuni menyertai program kali ini.
Masyarakat orang asli juga perlu didekati dan disantuni agar mereka tidak berasa terpinggir. Justru karnival bersama Wak Yehek atau Mari Beramai-ramai di Sungai Judah, Pulau Keri, anjuran cawangan dakwah khas orang asli bahagian dakwah JAKIM berjaya menyantuni 400 penduduk masyarakat suku kaum Mah Meri. Cuba mendekati mereka supaya mereka tak rasa mereka terbiar ataupun mereka rasa tak asing. Sedangkan mereka ni, lokasi mereka ni boleh katakan terletak di Lembah Kelang. Jadi dengan adanya program-program seumpama ini, mudah-mudahan yang Islam akan tetap Islam. Mereka kekal, bahawa mereka rasa bahawa mereka tidak bersendirian. Program kemasyarakatan kali kelima ini turut disertai pelajar Jabatan Usuluddin dan Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia bagi memberi pendedahan kepada pelajar cara interaksi dan komunikasi berdakwah bersama-sama keluarga angkat orang asli. Jangan lupa kepada masyarakat-masyarakat yang khususnya masyarakat orang asli untuk kita mendalami cara diorang, untuk kita fahami gaya hidup diorang. Adakah mereka ni seperti dahulu ataupun dah berubah mengikut perkembangan zaman? Itu kita kena fahami mereka. Selain dakwah, pelbagai aktiviti sampingan dianjurkan antaranya futsal, pertandingan azan, sukan nikah kanak-kanak dan memancing. Sebanyakkan masyarakat orang kita ni, orang asli ni kebanyakannya malu. Mungkin status mereka yang pendapatan rendah, ya, dengan keadaan mereka yang hidup sederhana, ya. Jadi itu satu sebab mereka susah sikit bergaul dengan masyarakat luar. Dan saya rasa program-program mendekati masyarakat ini perlu diadakan kerap dan disusuli dengan postmortem. Program dianjurkan bersama dengan beberapa agensi antaranya JAIS, Lembaga Zakat Selangor, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Asyik FM. Pada majlis sama, sumbangan barangan persekolahan turut diagihkan kepada penduduk setempat. Sekian N5 dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali bersama Fiona di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan. Khairunisa, terima kasih. Dan saudara, untuk laporan cuaca kita bersama Hafizal Hakim di Met Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kami di Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan cuaca hujan lebat boleh berlaku, terutamanya di kawasan pantai timur semenanjung Malaysia, begitu juga di bahagian barat di negeri Sarawak. Sehubungan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca berperingkat waspada, terutamanya bagi negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor di semenanjung Malaysia, begitu juga di bahagian Kuching, Samarahan, Serian, Betong, Sarike, Sibu dan juga Mukah di negeri Sarawak. Kesemua amaran-amaran ini berkuat kuasa bermula pada hari ini, iaitu hari Khamis bersamaan 7 Disember 2017 dan dijangkakan akan berterusan sehingga hari Ahad, iaitu bersamaan 10 Disember 2017. Oleh itu, orang awam dan juga penduduk-penduduk setempat diminta untuk sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Seterusnya, kita lihat keadaan carta angin di rantau negara kita, di mana secara amnya pada ketika ini masih lagi bertiup kencang dari arah timur laut dengan kelajuan mencapai 50 hingga 60 km sejam, terutamanya di bahagian utara Laut China Selatan. Sehubungan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua bagi kawasan perairan Condor, Reef North dan Layang. Begitu juga kategori pertama bagi kawasan perairan Samui, Tioman, Bunguran, Reef South, Labuan dan juga Palawan. Kesemua amaran-amaran ini dijangkakan berterusan sehingga hari Sabtu, iaitu bersamaan 9 Disember 2017 dan adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti perkapalan seperti perkhidmatan feri, menangkap ikan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Seterusnya, untuk melihat keadaan cuaca semasa, kita beralih pula kepada paparan imej gemerada. Di semenanjung pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku di hampir kesemua kawasan di semenanjung Malaysia. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti.
Manakala untuk negeri Sabah pula, pada ketika ini hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian pantai barat negeri Sabah. Keadaan cuaca yang lembap ini pula dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Bagi negeri Sarawak pula, hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Limbang, dan keadaan cuaca yang lembap ini juga dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Seterusnya, kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk malam ini. Baik, saudara, laporan cuaca itu tadi menutup N5 hari ini. Salam hormat dan jumpa lagi.